kita tingkatkan saja kebijakannya itu, bahwa untuk yang miskin di bawah garis kemiskinan yang rentan itu minimal 900 volt ampere. Setidaknya oversupply-nya, demand-nya naik. Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Tidak ada. Enggak pernah kita berbicara mengenai itu. Enggak ada. Ya, saya sampaikan tidak ada subsidi niat untuk yang 450 tetap, dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900. Enggak ada. Jangan sampai nanti yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu.